Rudianto Chen, salah satu kader sekaligus pengurus pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP ini menjelaskan, partainya telah membuka pendaftaran bagi masyarakat yang akan maju dalam pelaksanaan Pilkada 2018 mendatang yang akan menggunakan kendaraan PDIP. Dalam pelaksanaan tahapan pendaftaran ini dibuka di beberapa kantor cabang yang ada, di antaranya di Kabupaten Bangka, Kota Pangkal Pinang, dan Kabupaten Belitung. Untuk menghadapi Pilkada 2018 yang akan datang, PDI Perjuangan kita tahu bahwa di Provinsi Bangka Belitung ini ada 3-2 kabupaten dan 1 kota ya. Seperti biasanya PDI Perjuangan selalu membuka pendaftaran dulu. Pendaftaran ini kita harapkan bahwa semua tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda sekalipun, dan tentu saja juga internal partai kita harapkan yang berminat untuk mendaftarkan diri, kalau seandainya berminat lewat PDI Perjuangan, mendaftarkan diri kepada PDI Perjuangan lewat kantor-kantor DPC kita. Setelah dilakukan tahapan pendaftaran calon kandidat dalam Pilkada tahun 2018 mendatang, pihaknya segera melakukan tahapan penjaringan untuk memilih kandidat yang berkompeten dan memiliki elektabilitas tinggi di mata masyarakat guna memenangkan persaingan Pilkada mendatang. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan dan Bayu Gumai melaporkan.